Abang jago. Seorang wanita Myanmar secara tidak sengaja merekam kesibukan militer negara itu saat melancarkan kudeta ketika tengah berolahraga. Hin Hanin Wai adalah instruktur pendidikan olahraga yang tinggal di Pimana, Myanmar. Video selama 3 menit itu kemudian viral di media sosial. Gerakan Hin Hanin Wai yang memompa kardio bersanding dengan militer Myanmar yang dengan cepat datang untuk merebut kendali dari pemerintahan sipil di negara itu. Hin Hanin Wai tetap asyik berolahraga saat kendaraan militer melaju menuju jalan parlemen Myanmar yang diblokade di belakangnya. Reaksi mulai berdatangan dari seluruh media sosial ketika dunia menyaksikan aksi Hin Hanin Wai berolahraga dengan latar belakang krisis demokrasi di Myanmar. Video ini mendapatkan lebih dari 40.000 suara positif di Reddit. Pengguna Reddit General Valentine menerjemahkan postingan Hin Hanin Wai di Facebooknya yang ia tulis terkait insiden tersebut. Postingan itu memiliki lebih dari 1.000 komentar dan hampir 9.000 dibagikan. Postingan itu berbunyi, "Nah, musik, lagu dan latarnya pasti saling melengkapi. Sebelum saya tahu tentang berita ini di pagi hari, saya melakukan hal yang biasa saya lakukan dan merekam video untuk sebuah kompetisi. Saya kira video ini sekarang adalah kenang-kenangan kecil saya. Saat saya menari, helikopter melaju kencang, mobil melaju ke frum-frum. Dengan semua senjata, saya pikir seseorang sedang membidik saya dari kejauhan. Kepala polisi hanya tersenyum dan melihat saya, bahkan bertanya kepada saya jika saya akan pulang dan mengucapkan selamat tinggal." Beberapa reaksi dari netizen mempertanyakan keaslian video tersebut, namun Hin Hanin Wai memiliki sejumlah video latihan lain yang diposting di laman Facebooknya yang diambil di lokasi yang sama, menindaklanjuti postingan yang dia terbitkan pada hari Senin. Hin Hanin Wai mengatakan di postingan kedua bahwa video itu untuk kompetisi, dan dia tidak melanjutkan tariannya sebagai lelucon atau dalam upaya untuk menjadi selebriti. Dia menambahkan dia tidak berpikir video itu akan menjadi viral. Latihan normal yang dilakukan Hin Hanin Wai kontras dengan gangguan yang disebabkan kudeta di negara tersebut. Sinyal televisi terputus secara nasional, dan telepon serta akses internet hilang di ibu kota negara Asia Tenggara itu, Naypyidaw, seperti dilaporkan Associated Press. Naypyidaw sendiri berjarak sekitar 10 mil dari Pimana atau sekitar 20 menit berkendara. Newsweek telah menghubungi Hin Hanin Wai untuk memberikan komentar tetapi tidak mendapat kabar tepat waktu untuk publikasi.